Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Hari ini Mr. Andi ingin menyampaikan satu hal tentang perubahan SMA Budi Luhur di tahun ajaran depan, yaitu kita akan melakukan flip classroom. Apa itu flip classroom? Namanya juga flip, terbalik. Lek. Nah, sederhananya yang ini Mr. Andi sampaikan adalah guru bersiap-siap untuk membuat materi pembelajaran berupa video atau berupa resume yang disampaikan sebelum masuk ke kelas. Nah, jadi perubahannya itu untuk guru. Perubahan untuk siswa, siswa bersiap-siap untuk belajar sendiri membaca materi yang diberikan oleh guru sebelum masuk ke kelas. Nah, bisa membaca, bisa menonton video atau link yang diberikan oleh guru. Nah, lalu yang terjadi di kelas nanti ketika guru dan siswa masuk ke dalam kelas, yang terjadi adalah diskusi, tanya jawab, presentasi. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan flip classroom secara sederhana. Oke, itu saja dari Mr. Andi. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.